Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Cik Mat CMZ. Okey, hari ni saya menebik bersiaran lagi di Tanjung Harapan. Ni port favourite saya lah. Kenapa saya suka tempat ni? Yang paling penting dia mudah lah. Dia banyak akses, dekat dengan parking. Lepas tu nak beli umpan mudah. Tempat dia pun cantik. Okey. Kalau ikut kalender Islam, hari ini 9 hari bulan, arus baru nak gerak lah, 7-8-9 air mati. So kita tengok hasil hari ini. Moga-moga ada manis, moga-moga ada hasil untuk kami pemancing hari ini. Okey, hari ini saya menggunakan dua jenis umpan, iaitu udang hidup dengan belanak. Sebab bumpun tak ada lagi. Bumpun ni kalau nak ada lepas air surut ni, surut. Tapi ayam mati tak tahulah, mereka boleh cari tak. Lalunya lepas air suruh, air nak pasang, baru ada balik. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang tengok video ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, nanti saya adik. Harap-harap ada hasil untuk kami pemancing hari ni. Okey, kalau ikut jadual air pasang surut, okey, hari ni air pasang air surut habis pukul 10.12, iaitu 2.1 meter dan pasang balik pukul 3.25 3.49 ketinggian 3.7. Okey, arus baru nak bergerak lah. Dia surut pun, dia tak surut ni, surut pun 2.1 meter. Dia pasang pun 3.7. Okey, kita tengok potensi air mati ni macam mana dekat Tanjung Harapan. Okey, saya guna tiga rod yang biasa tu. Okey, dua saya guna umpan udang. Okey, satu ni saya guna umpan belanak. Okey, sahabat sana hujung sana yang mana guna umpan belanak, dah dapat lah ikan talang. Saya tengok ni dapat sekok. Okey, ini talang ni mai pagi-pagi boleh nampak lah dia ada umi ayak. Tadi ada hambat sekok lah, kerja belanak depan-depan tu. Okay, saya beli rod pendek umpan belanak. Kok dia jumpa. Okey. Belanak ni kita target talang lah. Tak apa ni. Oh, sangkut. Sangkut je. Sangkut pula. Sangkut si. Ya,
Okey. Angkat regen, tarikan pertama. Buntal ikan tamari ni. Masuk ke mana ni? Okey, sekarang pukul 11:20. Air dah start pasang. Kita tengok waktu air surut tadi tak ada hasil, buntal seekor je. Air pasang ni tengok ada tak hasil. Okey, kalau ikan tak makan dalam jangka masa yang agak lama lah, 10 minit macam tu, kita karang sikit dalam 5-6 pusingan. Ubah posisi, ubah lokasi lah umpan tu ke depan sikit.
Mm-hmm.